diberikan kepada kami mengizin keluarga Polda, pimpinan kami yang ada di sini selaku orang tua kami. Yang pertama kami hanya bisa mengucapkan alhamdulillah ya kepada ini. Pengalaman kami dalam pelaksanaan tes PSBB ini bagi saya sangat tidak bisa saya lupakan, karena sebelumnya saya juga pernah mengalami kegagalan di tahun sebelumnya. Tahun lalu saya ikut juga. Saya merasakan ada perbedaan yang sungguh jauh sekali apa yang saya mungkin alami di tahun sebelumnya dengan keadaan yang sekarang ini. Sehingga dari situ saya mengutip sebuah harapan bahwa Polri sekarang ini dan ke depan insya Allah akan menjadi lebih baik. Karena tak lain adalah upaya-upaya pimpinan Polri baik dalam perekrutan SIB ini, khususnya SIB ini, memberikan gambaran dan harapan kepada kami semua bahwa Polri ini tidak seperti apa yang kita pikirkan sebelum-sebelumnya. Di tahun-tahun yang lalu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, itu sungguh sangat jauh berbeda. Mudah-mudahan rekan-rekan saya yang juga belum sempat mungkin beruntung pada saat ini, ya saya cuma bisa memberikan tetap harap, dan saya yakin di tahun-tahun berikutnya perekrutan SIB ini akan lebih baik. Soal pertama-tama saya mengucapkan terima kasih jujur menyerang. Saya sudah 6 kali ikut dan ini gagal lagi, tapi apapun yang terjadi bagi saya itu yang terbaik bagi menempuh Allah SWT. Dan saya sudah berusaha, namun kemampuan saya mungkin seperti ini saja. Jadi apa boleh buat, saya terima dengan ikhlas dan tanpa juga. Dan kepada rekan-rekan yang berhasil, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menyelesaikan pendidikan di sana. Dan bagi kami yang gagal kali ini, saya sampai kepada rekan-rekan yang gagal, yang mari kita kembalikan bahwa inilah yang terbaik bagi kita. Inilah yang terbaik diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidak melihat kita. Suatu saat pasti Allah memberikan itu. Semasa kita masih bisa berjuang, pasti Allah memberikan kepada kita. Semasa kita masih bisa berusaha, pasti Allah memberikan kepada kita. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.